Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak sadonyo, dimanapun anda berada, welcome back to the TV channel dulu ya. Sebelum teman-teman semua melihat video kami ini, jangan lupa like, komen di bawahnya ya. Subscribe-nya jangan lupa tekan ya. Nah, tekan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Ini saya punya teman yang bernama Ariel ya. Dia asli orang Kincai. Kincai lokasinya di Kerinci Jambi ya. Jadi bahasa yang tadi itu bro, gimana itu ucapannya? Kan di kamu tadi kamu bilang kamu di rumah terus kan. Suruh orang tua kamu pergi keluar rumah gitu kan. Bahasanya apa? Kalau bahasanya gini ya teman-teman, bahasa Kinca ya, Kerinci Jambi. Janganlah kamu, ini kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Jangan kamu di rumah terus, pergilah main keluar. Nah, apa bahasa kampung kamu? Mak udah umeh terakhir kamu ya. Mak, pelan-pelan. Mak, mau. Mak, mau. Udah. Mau uduk? Umeh. Mau uduk umeh? Terus? Mau uduk umeh terah. Nah gini aja, kita ngucapin bahasa apa aja, bahasa kampung dia aja kan. Iya. Biar teman-teman semua tahu, lucu. Nama benda atau apa? Nah, nama benda. Kalau pisau nih, apa namanya bagi teman-teman kamu? Misalkan gini, saya tadi nyuruh motong daun. Apa bahasa kampungnya? Nyuruh potong-potong daun pisang ini ya teman-teman. Apa bahasa kampung kamu ya? Kan aku suruh Ril potong daun pisang itu. Nah, apa bahasa kampungnya? Ril kak daun pisang tak? Kak daun pisang tak? Kak daun pisang tak? Lucu ya teman-teman. Susah. Kalau bahasa apa lagi teman-teman? Ibu beli Indomie satu. Apa bahasanya? Cik lai Indomie suwe. Cik lai Indomie suwe ya teman-teman. Sangat aneh bahasanya ya teman-teman. Itu asli loh teman-teman. Indonesia itu kaya. Indonesia ini kaya dengan tutur kata bahasa yang berbeda ya teman-teman. Kita bangsa Indonesia yang sejahtera teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah merdeka ya teman-teman. Gini, kalau kita ngucapin cinta sama cewek, apa bahasa kampung-kampungnya? Gimana? Ngucapin cinta, aku suka sama kamu dan kita jalan nanti malam. Apa bahasanya? Kasihlah mawah, kita jalan malam. Kasihlah mawah, kita jalan malam. Kasihlah mawah, kita jalan malam. Kak Cila malah kita cari malam kiat. Apa itu teman-teman? Lucu ya. Nah kalau gini, waang bodoh, bunga. Apa bahasa kamu? Awak bodoh. Awak bodoh. Awak bodoh, bango. Awak bodoh, bango. Oh itu rupanya teman-teman orang Kincai Kerinci Jambi itu termasuk Sungai Penuh itu Melayu ya? Ya. Boleh dikatakan Melayu ya? Melayu tua, Melayu muda. Melayu tua sama Melayu muda ya teman-teman. Kalau apa lagi? Kan gini, saya suruh kamu nyetir mobil. Apa bahasanya? Apa? Ariel, setir mobil itu tolong mobil itu kamu aja yang nyetir. Apa bahasa kampungnya? Tolong mobil itu kamu aja yang nyetir. Iya. Tolong utau-utau awak nggak macau. Yang jelas, ngadap ke kamera. Yang udah? Tolong mobil itu kamu aja yang nyetir. Tolong mobil itu kamu aja yang nyetir. Tolong utau-utau awak yang nggak macau. Ada di bawa motor kok. Ini kawan kita. Ini orang apa ini? Orang Padang Senimpun ya? Ya. Jawa. Wajahnya ada wajah-wajah Jawa kan? Jalan-jalan semalam pulangnya enak. Jalan-jalan semalam.
Oke, teman-teman, maaf tadi terganggu ya teman-teman, ada teman datang yang asli Pasar Sidempuan ya. Pasar Sidempuan atau Padang Sidempuan? Ya. Dia Jawa tadi ya, perempuan yang tadi. Sekarang kita lanjutkan lagi ya teman-teman, bahasa Kincai ke Rinci Jambi. Kamu merantau ke Pekanbaru ini udah berapa lama, Ril? Setahun. Udah setahun ya? Ya. Udah banyak juga kerja yang kamu geluti, yang kamu kerjakan ya. Udah macam-macam juga kerjaan yang kamu rasakan ya. Nah, gini Ril. Oke, kita lanjut dengan bahasa yang tadi. Bahasa yang aneh ya, yang aneh. Saya baru pertama kali ini mendengarnya ya teman-teman. Udah, saya juga ada sering merantau kemana-mana ya teman-teman. Pulau Jawa aja yang belum ya. Ril, kalau kita bilang sama teman waang waang kucing ayi ya, itu bahasa Padangnya kan, kamu ngerti bahasa Padang kan? Waang kucing ayi ya, baruak gadang, coba bilang bahasa kampung. Waang kucing ayi ya, baruak gadang, coba bilang. Awak kucing ayi kudu gedang. Awak kucing ayi kudu gedang. Awak kucing ayah kuk gedang. Kuk gedang ya. Sekarang itu kurang lucu ya teman-teman. Ya. Langsung aja dengan bahasa percintaan yang tadi ya. Gini. Cara menembak perempuan ya, nembak cewek. Apa bahasanya? Misalkan kamu gini. I love you sayang, ntar malam kita makan malam yuk. Coba bahasanya. Kayak mana bahasanya? I love you. I love you ya. I love you tetap I love you ya. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Kita nanti malam makan apa bahasanya? Kita malam gil makan. Kita malam gil makan. Oh biasa aja ya. Kita malam gil makan. Coba bahasa lucu deh. Misalnya kamu biar teman-teman ketawa gitu kan. Enggak ada. Jadi maksudnya saya tuh real bahasa yang aneh di kampung kamu gitu kan? Iya aneh. Ya aneh itu gini biar orang bikin biar orang penasaran wah gitu kan? Gimana bahasanya real? Ada. Begini real. Ada. Wow, perempuan itu cantik banget. Pantatnya lebar kali. Itu bahasanya apa? Bahasa kampung nggak apa-apa ya. Maaf ya teman-teman. Hah? Gak bisa. Itu disensor. Disensor ya, nggak apa-apa. Biar lucu ya teman-teman. Perempuan itu cantik kali, pantatnya lebar. Pantatnya lebar. Ya, gimana bahasa kampungnya? Hatinya itu indoknya, pantatnya ujo. Hati lo? Pelan-pelan. Uhang tina wita. Hati lo uhang tina wita. Eloknya. Eloknya. Pantatnya ujo. Pantatnya ujo. 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 Oh gitu ya teman-teman. Aneh kan teman-teman? Aneh kan? Kalau kita bilang gini. Mobil itu bagus banget. Apa bahasanya? Kutu udah eloknya. Kutu udah lah eloknya. Kutu udah eloknya. Kutu udah eloknya. Sama bahasa apa ya teman-teman? Bahasa Mandarin Betawi kayak gitu juga. Bahasa Meksiko. Meksiko? Gak mungkin lah, berarti kamu berastaran ya sama Meksiko. Kalau bahasa ini Ril, kita kerja lagi, jangan main-main mulu. Apa bahasa kampungnya? Kita gawe lo, ini usik-usik terang. Kita gawe ulo. Oh, gawe tak begawe ya, berarti termasuk. Pokoknya dia kan, kamu Kincai ke Jambi itu Padang kan? Sumatera Barat kan? Bukan istilahnya Sumatera Selatan, termasuk Sumatera Selatan Palembang kan? Ya. Palembang Jambi kan begawe juga kan? Istilahnya, iya kan? Jadi kamu kok gawe juga? Berarti ada aliran-aliran apanya juga ya? Sumatera. Oh iya, itu Sumatera ya. Dia masih pulau Sumatera teman-teman. Di tengah-tengah ini. Jadi gini, kita akan mengucapin perkenalkan nama kamu, terus umur kamu,
tempat tinggal asal kamu di kampung, dan biar teman-teman semua tahu ya teman-teman, coba bilang pakai bahasa kampung kamu, nama saya ini, umur saya segitu, pakai bahasa kampung ya, bahasa dusun ya, bahasa kampung Toto, nggak apa-apa, langsung aja. Nama Uka Arir Febranaja. Nama Uka ya, ayo lanjut. Nama Uka. Besarkan suara dikit. Nama Uka Arir Febranaja. Terus? Panggilan Arir. Ayo. Umau. Umau. 20. Umau 20. Terus? Apa lagi? Kampung. Kampung Desa Semerap. Kecamatan Keliling Danau. Kabupaten Kijai, Kerinci. Provinsi Jambi. Sumatera, Indonesia. Boleh cuci tangan? Tak boleh pak. Air neles. Campung pakai ember baru boleh. Boleh sih. Apa nih? Ah, kalau ini orang Ocu ya teman-teman, Ocu ya. Ocu Dayen. Ya, turunan Mandarin ya. Jomblo ya teman-teman. Kecil aku di situ. Ya. Oke, sekian dulu teman-teman.